Halo, kembali lagi di Majapahit Collection. Hari ini saya mau mereview berupa Kere Super 44. Dan Kere Super 44 ini merupakan Kere Super koleksi Majapahit Collection. Sebelumnya, kalau kawan-kawan baru ada di sini, bisa dilihat video Kere Super 41, 42, dan 43 nya ada di satu playlist ini ya. Sangat bagus sekali dan sangat istimewa. Oke, langsung saja saya tunjukkan Kere Super 44. Kere Super 44 nya berbentuk seperti ini. Keresnya ini merupakan keres kuno atau keres sepo kuno koleksi Majapahit Collection ya. Dan sewaktu dapat, keres ini tidak ada handle-nya, kawan-kawan. Dan disimpan apa adanya dapatnya itu. Jadi ya seperti ini. Ini saya review dari warangkanya dulu ya. Ini dilihat dari warangkanya ini aja sangat bagus ini. Corak warangkanya ini. Cuma kayunya sih saya kurang paham ya. Kalau kawan-kawan tahu bisa tolong tulis di komen ini. Bahan kayunya apa ya? Seperti ini coraknya. Dengan warna apa ini ya? Coklat sama kombinasi coklat kehitaman ya ini ya. Dan ini untuk sarungnya ini di bagian kayunya ini dilengkapi dengan ornamen kuningan. Dilihat dari motifnya aja terlihat banget kunonya ya. Dari sininya ini bentuk ini. Dan ini untuk bagian bawahnya. Ini untuk bagian belakangnya. Kondisinya masih utuh. Cuma sayang waktu dapat tidak ada handle-nya ya. Ini juga ada ini retak alami ya di bagian warangkanya ini. Merupakan ciri khas kunonya ini. Seperti ini. Tapi kondisinya masih oke loh ini. Dan ini untuk baliknya ini ornamen kunonya dari kayunya ini kelihatan banget loh, keren ya warangkanya aja loh. Oke, langsung saja saya tunjukkan kerisnya ya. Kerisnya ini bagus banget ini. Saya dekatin ya. Ini terlihat banget pamornya loh. Ini juga sama ini. Sepertinya dulunya sudah dicuci. Cuma ini barusan saya kasih minyak lagi ya, biar kondisinya lebih bagus. Cuma seperti biasa, untuk nama pamor saya kurang paham ya. Kalau kawan-kawan tahu nama pamor ini, bisa tolong tulis di komen. Ini kondisinya juga oke punya loh ini. Dan ini untuk baliknya. Saya dekatin ya. Ini kalau tidak dipegang dari atas pasti gemetar ini megang dari sini. Pamornya apa ya ini ya? Saya tunjukkan dari samping ya, kayaknya lebih jelas ini. Iya. Seperti ini pamornya ini.
kondisinya terlihat banget kunonya ya. Ini kalau dari sampingnya lagi. Pamornya ini terlihat banget ini. Keren. Cukup bagus juga kan dibuat tambahan koleksi. Keris Super part 4. Oke. Oke, sepertinya sampai di sini dulu ya review videonya. Seperti biasanya, kalau kawan-kawan mau melihat video detailnya, bisa dilihat di akhir video ini. Oke, dan salam sukses.